Hi, welcome to my channel. Well, kalian punya kulit yang susah banget cerah, terus juga punya banyak banget flek hitam dan punya banyak banget bekas jerawat. Cobain yang satu ini. Eits, tapi klik dulu dong tombol subscribe di bawah. Klik ya. 1 2 3, let's start. Well, cerita sedikit boleh. Jadi banyak banget nih yang DM ke aku nanya, Kak, serum apa sih yang bagus supaya bisa buat mencerahkan flek hitam, bekas jerawat, gitu-gitu. Terus juga ada yang mata panda. Nah, by the way, I'm not endorsed. Ini aku benar-benar beli sendiri dan aku coba sendiri. Jadi aku butuh waktu agak lama. Dan sebenarnya ini produk udah lama sih, tapi karena aku baru nyoba, so aku akan review ke kalian. Keep watching. Dan produknya adalah, ini dia, ini adalah Bright Complete Vitamin C Ampul Serum dari Garnier. Ini isiannya, aku gak tahu ya ada yang packagingnya banyak atau enggak, tapi jujurly aku beli sendiri. Ini di Alfa atau di Shopee ada, aku beli satuan yang kayak gini. Dan pastinya langsung ke tokonya supaya kita menjamin bahwa ini original. Well, klaimnya sendiri kenapa sebagus itu? Karena si Bright Complete Vitamin C Ampul Serum ini katanya 3% kombinasi antara vitamin C dan niacinamide yang bisa menyamarkan hiperpigmentasi susah banget dan juga mencerahkan kulit. Bahkan konon katanya sejak pemakaian pertama kulit kita menjadi lebih cerah. Dan yang bikin serunya adalah si Garnier ini punya program di mana 6 hari dia menjanjikan bahwa kulit kita akan lebih cerah, terus juga kayak flek-flek kita berkurang, kayak kulit kita jauh lebih merata cerahnya. Dan sebenarnya itu benar atau enggak sih? Well, aku udah nyobain sendiri dan aku merasakan kesempurnaan cinta. Enggak, aku merasakan perbedaannya sendiri. Jujur lah, itu aku kayak tadinya ngerasa kusam banget. Setelah pemakaian dari pertama, kedua, ketiga aja udah mulai keliatin sih kayak kulitnya lebih cerah, lebih glowing. And by the way, ini aku benar-benar gak pakai makeup. Aku gak pakai foundation, aku gak pakai bedak, gak pakai apa-apa. Aku cuman pakai lipstick aja sedikit, cuman biar kalian benar-benar lihat secara terpampang nyata kulit aku tuh tadinya bekas ada jerawat lumayan besar di sini dan di sini, tapi sekarang udah mulai tersamarkan gitu loh. Dan ini benar-benar kayak dalam waktu kurang lebih 1 mingguan gitu. Dari teksturnya sendiri jujur aku suka banget karena dia tuh cair, sedikit kental sama kayak serum pada umumnya gitu, tapi enggak bikin lengket sama sekali gitu loh. Jadi benar-benar yang cepat menyerap. Soalnya kita tuh pakainya satu ampul gitu nih. Jadi cara penggunaannya sendiri kita gunakan di setiap pagi dan malam hari satu ampul. Sebanyak ini, tadinya juga kayak, aduh kebanyakan apa nggak lengket, ternyata nggak sama sekali. But, kalian yang sensitif banget kulitnya, aku rasa harus hati-hati. Kenapa, Kak? Karena ini mengandung 3 kali vitamin C, kalau nggak salah ya. Sebentar, iya betul, 3% kombinasi antara vitamin C dan niacinamide, dimana banyak dari kita yang gak cocok juga kalau udah ada produk yang mengandung vitamin C. Jadi hati-hati, takutnya pas kalian, ah katanya bagus, ternyata pas dicoba, ya kok gue breakout sih, berarti lah bang bang. Enggak dong, kan tidak semua produk itu bisa cocok ke kulit kita. So, aku belinya gimana? Aku belinya pertama tuh di Alfa atau Indomaret gitu ada sih, tapi jujur ternyata pas aku cek di Shopee gitu kayaknya tuh lebih murah gitu loh. Akhirnya aku beli di situ and aku akan kasih linknya di description box. Jadi kalian yang nanya tinggal klik di situ. Well, jadi menurut aku gimana? Menurut aku sih buat kalian yang punya flek hitam, bekas jerawat, kulitnya susah cerah, ini bisa banget kalian cobain karena menurut aku jujur bagus banget dan terlihat perbedaannya. Kulit kita jadi lebih cerah, lebih glowing, lebih sehat. Tapi hati-hati buat kalian yang sensitif sama vitamin C. Terus kalau misalkan kalian nanya nih, Kak, haruskah kita pakai setiap hari 2 kali? Karena honestly ini lumayan mahal. Aku lupa sih harganya, nanti aku cantumin coba ya. Nanti pas aku ingat, aku akan cantumin di bawah sini. Tring! Nah, ini harganya buat satu ampul. So, kalau kita pakai 2 kali sehari itu lumayan boros ya. So, aku setelah 6 hari pemakaian kayaknya cukup sehari satu aja. Nanti kalau udah memang kerasa udah cerah banget, kayak 2 hari sekali aku pakai satu ampul ini. Well, segitu aja. Jadi menurut aku kalau memang kandungannya sudah ada vitamin C, sudah ada niacinamide yang bener-bener best of the best ingredients untuk mencerahkan kalian, udah tidak perlu mengkhawatirkannya itu bagus atau enggak sih. Selama kalian gak sensitif dan kalian cocok, udah pasti bagus. Well, thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Kalian juga bisa tonton video aku yang lainnya. I'm Lisa.